Kawan-kawan, kita perhatikan cara melicinkan ajian. Jadi dibuat seperti usahanya kecil, kawan-kawan. Jadi ada cara-cara masing-masing kita, ada yang pakai busa dan Pak senior ini bekerja di panas matahari. Untuk melicinkan itu dibikin sendiri alatnya ini. Nah, harus dibikin seperti itu. Tersendiri, artinya punya masing-masing punya gaya tersendiri. Dari apa bahannya kita tanya dulu. Dari apa bahannya Pak Kerry? Selop ya, sendal ya? Ya. Oh, itu rupanya yang dipegang itu dari sendal, kawan-kawan, dikasih tangkai. Nanti kalau udah siap, saya minta tengok nanti dulu sama Bapak ini. Bagaimana cara pembuatannya? Ini perlu kita ketahui juga sedikit banyaknya. Kita berbagi ilmunya kepada kawan-kawan kita. Nah, ini hasilnya bukan main licinnya, kawan-kawan. Bisa kita lihat ini, licin. Nah, ini adalah hasilnya dari cara beliau ini untuk membuatnya. Kayu atau sandal? Sandal. Sandal. Belah kulit. Bata ya. Kalau nak bata nak mau deh. Jadi cara pengaplikasiannya simple aja, kawan-kawan. Nanti kalau udah agak kering, itu dibasahi, ada ember seperti itu di ember. Itu tekniknya begitu kira-kira caranya. Kemudian kalau ada yang kurang, itu di tangan beliau itu ada acian itu. Ditambahkan lagi acian, mana yang berlubang biasanya acian itu ditambahkan dengan aciannya dulu. Dengan semen aciannya. Jadi pertama di... Sama seperti cara memplester sebenarnya, cuma ini berbeda karena pengerjaan yang halus sekali. Kita mau tengok setelah ini selesai sedikit, jangan mengganggu pekerjaan. Kita tengok alatnya itu yang penting, kita tengok kawan-kawan. Kawan-kawan, saya di bisa melihat, ini kita bisa lihat, kita ke bawahkan dulu biar agak jelas. Oh, di sini bisa kita lihat kawan-kawan, supaya jelas. Ini kalau kita lihat sebenarnya adalah busanya, semuanya busa kawan-kawan. Jadi busa dari sendal atau ini lunak kawan-kawan. Jadi lunak, bisa kita lihat, saya tekan ini lunak dia. Di busa kulit sandal sepatu, alas sepatu juga bisa, seperti sepatu saya ini alasnya hampir mirip kalau kita lihat. Kemudian diberi tangkai di atasnya untuk pegangan. Jadi cara aplikasinya adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Ini pun dari busa semacam apa, hampir mirip busanya dengan sendal jepit, sendal Jepang. Nah, ini demikian informasi sedikit tentang cara-cara masing-masing kita punya cara. Ini bahan yang lunak, bisa masuk tangan saya, nampak terbenam kawan-kawan. Ini demikian sedikit informasinya ya, semoga berguna.